Youtuber, jumpa lagi nih sama saya. Kali ini saya mau memperkenalkan atau cara unboxing unboxing kopi saset, ya kan? Dan cara menyeduhnya supaya kopi itu berasa lebih nikmat. Pertama, ini kalau bisa ya saran saya beli rencengan di warung-warung. Lihat juga warungnya yang ramai kalau bisa, karena warung yang ramai itu biasanya kopi ini cepet gantinya. Jadi soalnya kalau beli ketengan kesannya kita miskin ya, banget. Kalau beli ketengan kita dianggap orang miskin. Udah gitu biasanya lebih mahal malahan. Iya. Pertama potong aja ini sudah dipermudah oleh pabrikan, lihat ya. Yeah. Lihat ya. Sobek. Nah, lihat lah. Gitu ya. Jadi kita bisa aja nyuruh pembantu atau yang lain-lain bikin, tapi kayaknya itu kelipatannya kurang gitu, karena nyobeknya aja itu sesuatu banget buat saya. Nah, mau baca-baca dulu boleh. Apa? Sekarang tinggal kita pilih ujungnya mana yang mau kita sobek. Ini beda saudara-saudara ya, kita mau kiri sebelah kanan tuh tergantung mood kita aja. Kalau hari ini saya kayaknya pengen sebelah kanan saya sobek. Back. Back. Dikit aja. Jangan gede-gede. Jangan gede-gede, boros. Tuang ya. Tuang. Wah ini, ntar dulu, masih belum kering. Ya. Iya, tuang. Tenang, kita. Tuh. Nyok. Lalu air sudah siap. Nah, ada beberapa trik supaya kopi ini lebih nikmat, saudara. Jangan waktu mendidih lalu kita tuang, karena kopi ini biasanya nanti jadi gosong, rasanya terlalu pahit. Jadi kita biarkan beberapa saat dulu, ya. Seperti ini, jadi itu, iya kan? Iya. Biarkan busanya keluar dulu, baru diaduk. Ngaduknya ke kiri ya. Nah, kenapa saya ngaduknya ke kiri? Putar ke kiri, nona manis putarlah ke kiri. Ya supaya nggak kayak orang lain, anti mainstream nih. Ya ke kiri-kirian ini saya. Ya. Nah, dicampur dengan bahan-bahan ini, ya kan? Jangan, Baygon jangan. Ini udah cat cukup. Cat juga. Kopi saset ini. 2-in-1, udah cukup gula sama kopi, jangan dicampur yang lain. Jangan campur cat, jangan campur baygon. Oh, ada satu lagi tipsnya. Apa itu? Waktu mau minum, sendoknya jangan lupa dibuka dulu. Diangkat biar dulu. Matanya nggak keculek. Biar ya. Matanya nggak kecolok. Gitu ya. Oke, demikian dari saya. Silakan menikmati kopi pagi hari ini. Semoga hari Anda menyenangkan. Sekian.